Tim opsional Satdes Narkoba Polres Kampar meringkus dua orang tersangka pengguna narkoba jenis sabu di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung. Masing-masing adalah inisial Dede dan AR, warga Desa Kenantan, Kecamatan Tapung. Berikut tersangka, petugas menyita barang bukti berupa satu paket narkotika jenis sabu. Pengungkapan kasus ini berawal sekira saat itu tim opsional Satres Narkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di perkebunan sawit di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Atas informasi itu, tim opsional Satres Narkoba Polres Kampar langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penangkapan. Setelah memastikan keberadaan target, kemudian dilakukan penggerebekan. Saat tersangka menggunakan kendaraan sepeda motor di perkebunan sawit tempat transaksi. Petugas kemudian melakukan pengembangan untuk menangkap tersangka lainnya sebagai pemasok barang terlarang. Jadi sudah kita amankan dua orang tersangka. Kita menemukan terhadap tersangka satu paket narkotika jenis sabu-sabu. Ya, jadi dari hasil interogasi, tersangka ini membeli satu paket diduga narkotika jenis sabu ini seharga 300.000. Jadi sekarang kita menuju tempat bandar. Menurut keterangan dari dua orang ini, dia membelinya dari SP2 Sukamulya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka kemudian dibawa ke kantor Mapolres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmadison dan Firman Domo melaporkan.